Oke, jadi sore ini tuh dapat kupon bazar di kafe Taman Safarinya. Tapi dapat untuk dua menu aja. Nah, ada apa aja? Banyak nih. Ada somai dan batagor. Ada nasi soto. Ada sekuteng, roti bakar, nasi uduk, bakso Malang. Bikin sekuteng satu ya, Nyung? Pas banget nih hujan-hujan. Banget, mau konser di atas. Sing song. Nah, ini kolam renangnya nih, tapi nggak begitu besar, tapi lumayan sih. Cuma gara-gara hujan, jadi mungkin nggak ada yang berenang ya. Kece sih, seru. Enak, jadi buat kalau sore mau nongkrong juga bisa. Mantul, ayo kita ke atas. Lebih dekat ke sini nggak? Bisa juga kayaknya, maksud itu. Nih, nasi uduk ada, Jum. Apa, ada nggak? Kayaknya ada deh. Bisa. Kalau ini bakso Malang. Oh iya, berarti kalau sana lagi. Seru nih kalau mau ngelihat pemandangan. Ikan-ikan banyak. Kita sih bisa milih mau di bawah boleh, mau di atas juga enak. Cuma gua sih pada mau di atas biar lebih ada pemandangannya ya, kelihatan dari atas. Nah, kalau karavan kita, penginapan kita di sana. Kalau ini namanya apa ya, karavan cafe kalau nggak salah. Ini nggak bisa dibiarin nih, musik-musik nih. Nah, ini di atasnya nih. Buat nongkrong-nongkrong juga bisa. Kita tadi dua voucher apa aja, Anjum? Dapat ini, somai. Somai ya? Tapi nggak pakai pare. Sama roti bakar. Roti bakar, roti bakar. Strawberry. Ini nggak pakai kol sama pare. Seru sih kalau nongkrong-nongkrong, ngerjain kerjaan juga, atau santai-santai.
dingin banget sih. Tapi nggak ada nyamuk karena di sini ada kelambunya juga kalau mau kita buka jendelanya. Kalau ini jendela langsung keluar. Kita bangun bukan karena alarm ya? Bukan. Karena suara apa sih? Yang di luar. Di luar. Ayo kita lihat keluar ada apa sih berisik-berisik. Dingin banget gak sih? Enggak sih, gue masih biasa aja. Biasa-biasa bersin mulu ya? Iya, pagi, budaya pagi tuh bersin. Nah, ini suaranya udah kedengeran belum? Kayaknya udah, oh ada tuh. Bukan itu ya. Bukan itu ya yang bener-bener lu ya. Lumayan dingin cuy. Masker lu mana? Ambil masker lu lah. Ini banyak sih yang jalan pagi. Cuma semalam hujan jadi rada-rada sedikit basah. Ini juga ada ayunannya, seru nih kalau mau main-main buat anak-anak juga. Terus dari malam sih enaknya apa? Ada suara percikan-percikan air ya. Enak banget, kayak jadi rasa alam banget pokoknya. Ini yang bangunin kita. Udah muter kemana aja ya? Baru sini dong. Oh enggak, belum sana apa? Oh, karavan-karavan juga ya? Oh iya, boleh lah. Eh, ada kuda nil ya? Nanti kita muter-muter keliling ya. Ini karavan kita. Cie betinanya ada. Catch me gitu dong. Teman baru sih. Jadi sepanjang ini yang tipe karavan nih.
Di safari lodge-nya sih banyak, ada tipe yang hotel. Tergantung kita sih maunya hotel, karavan atau yang villa juga ada. Tapi ini berasa alami banget nih. Jung, kalau kita ke karavan itu berasa keluarga ini ya. Elisa Tomberi. Apa nama kartunnya? Elisa Tomberi. Emang iya ya? Iya. Nah, ini perjalanan kalau mau ke kafe nih. Kalau yang karavan-karavan atas lewat sini. Rusa, cuma ini lagi nggak ada rusanya nih. Under construction kalau nggak salah. Ini si Amang tadi nih, yang pagi-pagi ngebangunin. Di sini dia. Kudanilan. Nah, ini nih kafenya yang tadi nih. Semalam makan sini, nanti juga kita mau makan di sini sih. Wah, siamangnya udah nggak bunyi lagi kalau pagi aja kayaknya. Nah, ini karavan kita. Enak banget sih, adem banget rasanya kalau ada pancuran air kayak gini. Terus di setiap karavan sih biasanya depannya ada taman-taman kecil. Tadi sih ada mainan-mainan anak. Kalau di karavan tempat gua itu ada ayunan. Ada ayunan 3. Jadi kalau mau lucu-lucuan juga bisa di sini. Nah, ini orang-orang pada mau sarapan. Oh, ini nih karavan yang bentuknya badak nih. Oh, gajah-gajah. Ada yang badak juga, cuma nggak gimana ya, gue kurang tahu sih. Intinya sih dalamnya juga ya nggak jauh beda, cuma bentuk depannya aja mungkin.